Bantuan ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap warga yang secara langsung terdampak pandemi COVID-19. Selain bantuan sosial bagi warga binaan, pemerintah Kota Ambon juga menyerahkan bantuan peralatan pembinaan kemandirian warga binaan kepada para pimpinan lembaga pemasyarakatan. Ini adalah suatu perhatian yang sangat baik buat kami di lembaga pemasyarakatan di Ambon ini, di mana Pak Wali Kota begitu perhatian memberikan bantuan kepada warga binaan yang di dalam. Warga binaan yang ada di dalam adalah juga masyarakat Kota Ambon. Oleh karena itu, mereka juga adalah sama dengan masyarakat yang di luar. Oleh karena itu, sekali lagi kita berterima kasih kepada Bapak Wali Kota atas perhatiannya terhadap warga binaan. Dan ini menjadi contoh yang baik. Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku.